Cawapres nomor urut 2 yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian yang mengurusi program makan siang gratis. Gibran bilang hari ini akan kembali berdiskusi dengan sang capres Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian tersebut. Sebelumnya pasangan Prabowo Gibran mengusung program makan siang dan susu gratis saat kampanye. Tahu ya. Ya, makasih nggih. Apa aja yang dibahas, Mas? Iya, beberapa hal ya. Makasih. Malam ini nanti berarti, Mas. Selain program makan gratis apa Mas yang dibahas, Mas? Iya, nanti ya. Pun nggih, makasih nggih. Nanti saya update lagi. Konsepnya di mana, Mas? Nanti, Mas. Nggih, makasih.